Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Tama S. Langkun, mengatakan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD berkomitmen memperkuat KPK dalam memberantas korupsi jika menang dalam pemilu 2024. Tama menyebut Ganjar dan Mahfud juga akan memperkuat kejaksaan dan kepolisian. Menurutnya, KPK, kejaksaan, dan kepolisian harus berkolaborasi dalam memberantas korupsi. Tama mengungkapkan Ganjar Mahfud menempatkan pemberantasan korupsi sebagai pondasi visi misi mereka, selain digitalisasi birokrasi dan ketersediaan anggaran. Menurutnya, ini yang membedakan dengan dua pasangan capres-cawapres lainnya. Ganjar Mahfud juga ingin mempercepat dukungan teknologi dan informasi hubungan dan penguatan KPK bersama dengan Kejaksaan dan Polri.